Pasca terjadinya kecelakaan yang menewaskan tiga orang di Kabupaten Cianjur Rabu dini hari, pemirsa ketiga korban tewas berhasil dievakuasi oleh petugas. Sementara itu, dari lokasi kejadian, bangkai truk muatan pasir mulai dievakuasi unit Laka Polres Cianjur. Inilah bangkai truk bermuatan pasir B9995 BYV yang menabrak dua warung di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, tepatnya di Kampung Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Tim derek dari Satlantas Polres Cianjur, Rabu pagi, mulai menarik bangkai truk dari lokasi kejadian. Selain membersihkan bangkai truk dari lokasi, polisi pun sudah mengamankan supir truk dan kernet truk. Sementara itu, tiga korban tewas yakni Anas Anis, Muhammad Sueb, Muhammad Haidar, akibat tertimpa truk saat ketiganya sedang tertidur di dalam rumah, berhasil dievakuasi tim gabungan. Dan telah berada di kamar jenazah rumah sakit sayang kota Cianjur untuk dibawa ke rumah duka. Sementara itu, proses evakuasi truk pasir tersebut mengakibatkan arus kendaraan dari arah Cianjur maupun dari arah Sukabumi mengalami kemacetan. Hingga saat ini, polisi Satlantas Polres Cianjur masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Namun, dugaan sementara, truk mengalami remblong akibat kelebihan muatan dan oleng saat berada di jalan menanjak. Heri Setiawan, Bandung TV.